Kin Panggon panggil Sergio Aguero perkuatkan jentera serangan Harimau Malaya. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kin Panggon memanggil Kapten Sri Pahang FC, Sergio Aguero sebagai pemain ke-26 skuad Harimau Malaya bagi menghadapi cabaran menentang Chinese Taipei pada Selasa ini. Beliau kelihatan dalam sesi latihan di Wisma FAM Kelana Jaya ketika latihan bersama rakan sepasukan beliau. Nama Sergio Aguero sebelum ini diletak dalam senarai bersedia dan kehadiran pemain tengah menyerang itu sudah pasti menambah bisa di bahagian serangan Harimau Malaya yang mahu menang besar ke atas Chinese Taipei bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. Aguero sudah membuat 10 penampilan bersama Harimau Malaya dan telah meledak 2 jaringan di bawah kendalian Kin Panggon. Kali terakhir pemain berdarah Argentina itu mewakili Harimau Malaya ialah Oktober 2023 untuk Kempen Pesta Bola Merdeka 2023. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.